Sudarlun, masyarakat di Kabupaten Nagan Raya memeriahkan kegiatan Jalan Sehat dalam rangka menyongsong pemilu serentak 17 April 2019. Peserta dilepas di Jalan Poros Utama Kompleks Perkantoran Sukamakmu, Desa Lungbaru, Kecamatan Sukamakmu. Meski sempat diguyur hujan, antusiasme masyarakat tidak surut. Untuk memeriahkan kegiatan, KIP Nagan Raya sebagai panitia acara menyediakan door prize untuk peserta Jalan Sehat. KIP Nagan Raya juga menggunakan kesempatan ini sebagai saran sosialisasi pemilu 2019 dengan mengenalkan surat suara yang akan digunakan pada pemilu 17 April mendatang. Diharapkan kepada masyarakat semua yang sudah terdaftar sebagai pemilih supaya dapat hadir ke TPS untuk memberikan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jadi tidak ada intervensi dan paksaan dari siapapun. Dari Sukamakmu, Rizwan, Serambi On TV.